Oke, teman-teman sekalian, jadi kali ini Bang Romi akan langsung saja ya mengundi undian giveaway di video sebelum ini ya, teman-teman. Nah, kali ini Bang Romi akan membagikan 2000 BTT untuk 8 orang pemenang ya. Nah, kita akan langsung saja ya, teman-teman, untuk mengacak di video pertama ya. Oke, di sini Bang Romi langsung saja tempel untuk alamat YouTube-nya ya, teman-teman. Oke, kita filter terlebih dahulu. Di sini ada berapa jumlah entry ya. Oke, di sini ada 39 orang ya yang sudah ikut ya. Oke, kita langsung start untuk pemenang pertama ya, teman-teman. Oke, kita langsung acak ya. Kita langsung acak lagi ya, teman-teman. Oke, kita acak. Oke, kita acak lagi ya untuk pemenang pertama ya. Oke, selamat bagi Yoga Saputra ya. Di sini juga sudah membagikan alamat dari BTT-nya ya. Di sini kita udah dapat satu orang pemenang ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mengacak pemenang keduanya ya. Oke, di sini kita acak ya, teman-teman. Alamat BTT-nya kita skip ya, teman-teman. Oke, di sini selamat bagi Bang Masakini ya. Di sini juga sudah ikut di dalam giveaway BTT-nya ya. Oke, kita udah dapat 2 orang pemenang ya, teman-teman. Baiklah, kita langsung acak untuk pemenang ketiganya ya. Oke, selamat ya untuk pemenang ketiganya ya. Di sini ada Bang Galang Ramadan ya. Di sini juga sudah mempastekan alamat BTT-nya ya, teman-teman. Oke, kita acak untuk pemenang terakhir ya. Oke, kita acak untuk pemenang terakhir di video ini ya, teman-teman. Oke, selamat ya untuk pemenang keempat ya. Di sini ada Muhammad Prayogo ya. Di sini juga sudah mempastekan alamat BTT-nya ya. Nah, di video pertama ini Bang Romi sudah mendapatkan 4 orang pemenang ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi di sini Bang Romi akan coba untuk mengacak pemenang kedua ya. Jadi ini adalah video keduanya ya, teman-teman. Nah, di sini ada 66 komentar ya yang sudah ikut ataupun join di giveaway kedua ya. Oke, kita langsung ajak untuk pemenang pertama ya. Oke, selamat ya bagi Jurisman Gulo ya. Di sini juga sudah mempastekan alamat BTT-nya ya. Oke, kita ajak untuk pemenang keduanya ya, teman-teman. Oke, kita ajak selamat bagi Kue Sopo ya. Di sini juga sudah ikut di event giveaway video kali ini ya. Oke, kita udah dapat 2 orang pemenang ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja acak untuk pemenang ketiga dan keempatnya ya. Jadi di sini Bang Romi ada 8 orang ya nanti pemenangnya. Nah, di sini selamat bagi Erniza ya, sudah ikut juga ya di dalam giveaway ini ya. Oke, kita udah dapat 3 orang ya, teman-teman. Satu lagi terakhir ya untuk pemenangnya ya. Oke, selamat bagi Horror Misteri ya. Di sini juga sudah ikut di dalam giveaway pada video kali ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini Bang Romi sudah mendapatkan 8 orang pemenang ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan giveaway, teman-teman bisa pantau terus di channel ini ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ya, teman-teman, menuju ke video utamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke, teman-teman sekalian, kali ini Bang Romi akan kembali membahas sebuah event airdrop yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan Bang Romi sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung aja ya lanjut ke pembahasannya. Oke, teman-teman sekalian, jadi kali ini Bang Romi akan kembali membahas sebuah event airdrop dari Human Protocol ya. Nah, di video sebelumnya Bang Romi itu sudah pernah membuat tutorial bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan token HMT-nya ya, teman-teman. Nah, sekarang Bang Romi akan membuat bagaimana cara untuk melakukan withdraw-nya ya. Nah, di sini teman-teman wajib memiliki exchange dari
Getio ya, untuk nantinya teman-teman gunakan untuk melakukan penarikan ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, untuk harga per 1 HMT-nya itu kurang lebih 1 dolar ya teman-teman, atau sekitar 14 ribuan ya. Nah, di sini teman-teman itu bisa langsung untuk menarik ke dalam exchange Getio ya. Nah, di sini untuk caranya teman-teman yang pertama harus login dulu ya di dalam website dari Human Protocol ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ke bagian login ya. Nah, di sini teman-teman bisa ke bagian login dan langsung memasukkan email dan passwordnya ya. Nah, di sini Bang Romi akan coba untuk login terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, jadi ini adalah tampilan dari website Human Protocol ya. Nah, di sini Bang Romi memiliki kurang lebih 187 HMT ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan token HMT-nya, di sini kita bisa langsung melakukan withdraw ya. Nah, untuk withdraw-nya di sini teman-teman harus menggunakan wallet dari exchange ini ya. Nah, salah satunya adalah Getio ya, teman-teman. Nah, di sini Bang Romi akan coba menggunakan wallet dari Getio ya. Nah, di sini teman-teman wajib registrasi terlebih dahulu ya di dalam exchange Getio ya, teman-teman. Nah, untuk registrasinya teman-teman cukup memasukkan nomor handphone ataupun email saja ya. Tidak perlu teman-teman melakukan KYC, sudah bisa melakukan deposit di dalam Getio ya, teman-teman. Oke, di sini Bang Romi akan coba masuk dulu ya ke dalam Getio ya, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, jadi ini adalah website ataupun exchange dari Getio ya. Nah, di sini tugas teman-teman itu menyalin wallet dari ERC20 ya. Nah, untuk ke bagiannya teman-teman bisa ke bagian menu wallet pojok kanan bawah ini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian menu deposit ya. Oke, di sini kita klik ke bagian ETH ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih jaringannya ERC20 ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja untuk menyalin wallet kita ya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman salin, di sini teman-teman kembali lagi ke dalam website Human Protocol ya. Nah, di sini teman-teman bisa edit di bagian menu profil ini ya. Nah, jadi di sini kita ubah ya teman-teman untuk ke bagian walletnya ini ya. Jadi ketika teman-teman kemarin menggunakan Trust Wallet, di sini teman-teman bisa ubah ke dalam ERC20 dari Getio ya. Di sini teman-teman bisa langsung tempelkan dari yang sudah kita salin tadi ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian save exchange ini ya. Oke, di sini kita sudah melakukan save ya teman-teman untuk ke bagian ini ya. Nah, di sini jangan lupa teman-teman untuk exchange-nya kita pilih ke bagian Getio ya. Jadi nanti teman-teman jangan salah ya untuk bagian ininya ya. Dan di sini teman-teman bisa klik save change ini ya. Oke, di sini apabila error teman-teman bisa coba ulangi kembali ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan ya, teman-teman bisa refresh ulang untuk tab-nya ya, karena memang untuk di dalam websitenya sendiri kadang masih terjadi error ya teman-teman. Nah, di sini Bang Romi sudah mengedit ya untuk ke bagian walletnya juga sudah di Getio ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung saja untuk melakukan penarikan di bagian ini ya teman-teman. Oke, kita langsung klik ke bagian menu withdraw ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa isi untuk jumlah HMT-nya ya. Di sini Bang Romi akan coba tulis 187 ya, teman-teman. Oke, di sini Bang Romi tulis dulu 187. Nah, setelah itu teman-teman bisa sesuaikan untuk captcha-nya ya. Di sini misalkan kita disuruh untuk mencari truk ya, teman-teman. Oke, di sini kita klik dulu, kita next. Oke, di sini teman-teman bisa pilih ya. Oke, kita klik verifikasi ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung melakukan request ya. Oke, di sini sudah kita klik request ya teman-teman untuk penarikannya ya. Nah, untuk pendistribusiannya nanti akan dikirimkan di hari-hari kerja ya. Jadi
Nah, jadi teman-teman bisa pantau 5 kali 24 jam ya dari penarikannya ya. Nah, untuk info terupdate nanti juga Bang Romi pasti akan update di grup Telegram kripto gratisan ya. Jadi bagi teman-teman yang join di channel ini, teman-teman wajib untuk join juga di grup Telegram ya. Karena untuk info update mengenai aplikasi ataupun kripto yang sudah kita bahas, teman-teman itu nanti akan mendapat info terupdate di grup Telegram terlebih dahulu ya, sebelum Bang Romi upload di dalam YouTube ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita di video kali ini ya teman-teman. Apabila teman-teman masih bingung mengenai video kali ini, silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita. Bang Romi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.